Fajar, sekarang gue udah sampai di base camp. Ini adalah salah satu tempat yang menarik banget karena menawarkan nuansa kemiliteran. Penasaran kayak gimana serunya? Langsung aja yuk. Nah teman-teman muter-muter, sekarang gue udah sama Bapak Roni. Halo Pak, apa kabar ya, Pak? Baik, apa kabar? Baik, baik. Pak Roni ini adalah selaku manajer operasional ya Pak? Betul. Oke, apa yang bisa diceritain tentang Basecamp nih Pak? Basecamp itu nama tempat ya. Nama tempat itu ada yang namanya restoran, ada sinok gitu. Oke. Ada kapal selam juga. Ada kapal selam juga ya. Be. Ada beberapa wahana lagi, ada paintball, terus ada kids zone, itu adalah halang lintang. Oke. Okay. Nah, dan terus ada sawah juga nih, ada sawahnya, ada sawah, taman bunga juga buat bapak-bapaknya, kolam pancing. Wah. Wow. Pancing ikan. Jadi memang ada kolam pancingnya juga. Dan aku perhatiin memang bernuansa kemiliteran ya Pak ya? Betul. Apa tuh Pak? Kenapa memilih militer sebagai nuansa ini Pak? Nah, untuk kemiliteran karena militer itu kan sekarang udah lagi keren banget gitu, ya. Wah, keren lah gitu kan. Iya. Dengan beragam warna gitu kan, dengan ke negara juga di sini militer itu benar-benar gagah dan berani. Yes, sebab. Jadi, terus di situ juga militer dulu ditakuti kan, sekarang malah di dekat dengan masyarakat, dengan yang pola sekarang itu beda jauh gitu dengan gitu, okay, kan. Okay. Gitu. Makanya di sini ada secara militer, base camp, namanya base camp military lifestyle. Wow. Ya, jadi lifestyle militer ada di sini, ada semua di sini nih. Semua. Dan jam bukanya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 10 malam. Jam 9 sampai jam 10 malam, ada restonya, ada apa tadi Pak? Empangnya. Ada resto, ada kapal selam. Kapal selam. Ada paintball. Wow. Ada halang lintang, itu ada namanya kids zone. Kalau paintball namanya Combat Jones. Nah, terus ada Chinook yang di belakang ini. Okay. Nah, Chinook itu galeri foto yang bisa foto-foto dengan sepuasnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi 3 dimensi ya. Oke. Okay, jadi 3 dimensi ada di dalam sini. Ada di dalam sini dengan foto-foto yang bisa kita itu dengan benar-benar seperti pilot. Wow. Juga ada di situ di dalamnya. Keren banget, Pak. Ya. Dan bapak-bapak yang biasa atau ibu-ibu juga seneng, yang seneng mancing nih, ada juga. Kita kolam pancingnya. Oh, ya, jadi di sana kali ya, Pak, yang tempatnya di sana? Kolam pancing ini. Oh, ini malah ya, Pak? Ini kolam pancingnya. Oke, okay. Ya. Jadi ini kolam pancingnya. Kolam pancing, di sana ada taman bunga, terus ada, satu lagi. Apa tuh, Pak? Ada hotelnya. Ada hotelnya hotel juga? Ya. Oke. Okay. Itu baru 6 unit, ya 6 unit itu di sana jadi hotel camp gitu. Oke. Ya. Sebenarnya ada yang satu saya ingin tahu banget ya Pak. Ya. Udah berapa lama sih Pak base camp ini berdiri? Baru kemarin itu di Grand Open ini tanggal 18 Juli 2019. Jadi aku jadi merasa beruntung banget nih, baru soalnya. Terima kasih Pak, karena di sini menawarkan ada tempat pemancingan, ada galerinya, dan aku pikir ini menjadi wisata keluarga yang sangat menarik banget. Ya. Keren banget. Dan pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa harapan Bapak tentang Basecamp ke depannya Pak? Bisa, ya harapan kami untuk Basecamp bisa lebih masyarakat atau ya yang pengunjung di sini, customer ke sini dengan adanya kepuasan, dengan membawa lagi keluarga-keluarga di sini, gitu kan, ke Basecamp. Itu aja sih, sama maju aja. Amin. Ya. Saya pengen banget nih Pak, satu Pak. Saya mau main paintball. Siap. Langsung aja ya? Kita laksanakan. Oke, siap. Langsung yuk. Yuk.
Oke, jadi teman muter-muter, ini namanya Google Maps. Ini dimana nanti kita bisa pakai di muka. Dan ini tembakannya, yang dimana nanti diisi per satu tembakannya 40 tembak, 40 peluru maksud aku. Oke, bakal seru banget nih, jangan sabar. Nah, teman muter-muter, sekarang gue disama Pak Gatot. Pak Gatot, saya udah siap nih Pak. Oke, buat pakai pelindung nanti. Oke, nih siap. Jadi fungsi-fungsinya sendiri apa aja nih Pak? Ini sih. Oke, cuma langsung. Ini kan seragam ya. Ini untuk melindungi badan juga. Oke. Kayak kalau pakai baju ini supaya nggak kotor bajunya. Oke. Soalnya kan pakunya pecah. Saya copot kali ya. Ya boleh, silakan. Oke. Oke. Memang ini SOP-nya ya Pak ya? SOP. Oke. Dan memang kayaknya bakal keras banget nih pelurunya nih. Ada apa aja nih Pak, nama-namanya Pak? Ini namanya body protector. Body protector? Iya. Oke. Okay. Kalau yang ini, yang saya pakai? Baju aja. Baju biasa. Cuman ini tebal banget nih, tebal. Nah teman-teman motor gue habis main paintball dan ini luar biasa sangat keren karena ini adalah pertama kalinya gue dan jadi cerita baru sekarang luar biasa banget. Abis ini gue bakal masih muter-muter lagi dan cari kulineran yang sangat menarik dan kemana-mana tetap di Komuter Motor.